Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada panitia acara yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu acara pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Salwa Zayaniel Haq. Teman-teman bisa sapa Salwa biar gampang aja gitu ya. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Oke, kalau gitu, saya mau sapa dulu nih sama ada beratus-ratus peserta yang udah tergabung baik di Zoom meeting maupun yang mengikuti live streaming di kanal YouTube BEM PKN STAN. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga kita semua diberikan kesehatan baik secara fisik maupun mental di tengah pandemi yang belum berujung juga.
Baik, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendaknya lah kita dapat berkumpul dan belajar bersama di workshop Gradital, Graphic Design and Digital Art. Nah, jadi Gradital ini merupakan workshop desain perdana yang diadakan oleh BEM PKN STAN dengan tujuan mengasah kemampuan teman-teman yang hobi desain atau yang kerjaan di kepanitiaan ini bagian ngedit-ngedit gitu lah ya. Jadi kesempatan kali ini workshop Gradital membawa tema Giving Soul to the Art Through Colors gitu. Jadi dari temanya udah kelihatan gitu ya. Kali ini kita akan belajar bersama tentang penggunaan warna-warna untuk karya kita. Jadi gimana kita memberi warna, mencampur warna, agar hasilnya tuh terlihat hidup gitu ya, dan nggak boring pastinya. Plus, nanti langsung akan dipraktikkan juga di aplikasi Photoshop. Dan ada tips and trick juga nih, menarik banget kan? Jadi jangan sampai ada yang meninggalkan room Zoom meeting sampai akhir acara ya. Dan jangan sampai ada yang AFK juga ya. Oke, teman-teman bisa sambil dipersiapkan device-nya. Biar nanti selagi dijelaskan, teman-teman bisa sekalian ngepraktekin gitu ya. Oke, sambil teman-teman mempersiapkan device-nya, perlu diinformasikan kembali kepada teman-teman untuk memperhatikan hal-hal yang harus dan tidak boleh dilakukan. Tentunya agar acara berlangsung tanpa ada kendala. Oke, yang pertama, teman-teman diharap untuk memasuki Zoom saat open gate dimulai, mengganti nama dengan format Gradital underscore nama peserta, menyiapkan alat yang digunakan seperti laptop atau komputer, beserta software desain grafis, pen tablet, catatan, dan sebagainya yang diperlukan. Selanjutnya, memperhatikan pembicara saat sesi penyampaian materi dan praktik berlangsung. Dan yang terakhir, mengikuti instruksi atau arahan panitia dan rangkaian acara dengan tertib. Baik, untuk hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh teman-teman semua nih. Yang pertama, terlambat memasuki Zoom. Yang kedua, membuat kegaduhan dan keributan dalam bentuk apapun. Melakukan interupsi saat acara berlangsung tanpa seizin panitia. Menggunakan kata-kata yang menyinggung SARA atau hal sensitif lainnya selama acara berlangsung. Meninggalkan Zoom sebelum acara berakhir. Dan yang terakhir, membagikan link Zoom, link presensi, dan atau kata kunci tanpa seizin panitia. Oke, untuk kelancaran acara kita ada baiknya nih, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang didapat nantinya bisa kita serap dan bermanfaat di kemudian hari. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah cukup, dilanjutkan di lain waktu. Oke, kalau Salwa lihat nih di layar Salwa, sudah terlihat wajah-wajah antusias teman-teman, yang meskipun wajahnya nggak kelihatan, tapi terasa gitu di Salwa. Kalau teman-teman ini udah antusias, dan kayaknya udah nggak sabar banget untuk langsung belajar bareng narasumber kita yang pastinya kece parah. Sambil saya perkenalkan narasumber kita, bagi yang belum mempersiapkan device-nya, yuk dipersiapkan ya teman-teman. Operator, dipersilakan untuk menayangkan CV dari Kak Kintara Takia. Nah, ini dia. Jadi, beberapa hari yang lalu nih, Salwa nemu tweet di Base SM, di Twitter. Ada yang tanya, siapa sih itu narsumnya? Masih mahasiswa juga, gitu kan ya. Nah, jadi Kak Kintara ini merupakan mahasiswa DKV ITB alias Institut Teknologi Bandung. Tapi, bukan cuman karena anak DKV ITB aja nih, jadi narsum, makanya jadi narsum. Pengalaman Kak Kintara ini di usia yang
kurang lebih sama lah ya sekitar kita gitu. Udah segunung sampai-sampai kalau selalu bacain satu-satu nih kayaknya bakal sampai malam gitu. Nah, Kak Kintara ini juga pernah menjadi CCO atau Chief Creative Officer di Lapak Coret. Kalau teman-teman belum tahu, Lapak Coret ini merupakan platform belajar online seputar art and design. Nah, selain itu Kak Kintara juga tergabung dalam organisasi Ikatan Pemuda Pemudi Grafis. Wah, keren banget ya. Kalau gitu langsung aja kita sapa. Halo Kak Kintara. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Kak Kintara. Operator bisa dimunculkan wajah Kak Kintaranya biar teman-teman bisa melihat gitu ya. Oke, cakep banget. Kalau gitu, saya mau tanya dulu nih, Kak Kintara gimana sih kabarnya sekarang jadi narasumber di workshop pada siang hari ini? Kabar aku alhamdulillah baik-baik aja, terus aku seneng banget bisa dikasih kesempatan. Aku mau bilang makasih banget buat BEM PKN STAN udah ngasih kesempatan buat aku untuk sharing-sharing sedikit tentang graphic design pada siang hari ini. Terus aku rada kaget aja pas awalnya ditawarin, terus kayak, oh iya nih kayaknya bakalan seru nih buat ngasih tahu apa yang aku tahu itu ke teman-teman, biar pada kalau misalnya ngedesain langsung itu tuh seru sebenarnya. Wah, pastinya seru banget ya. Anyway, aku salah nggak nih kalau manggilnya Kak Kintara gitu? Atau ada panggilan lain? Kin boleh. Oke, okay, Kak Kin gitu ya. Iya. Yeah. Oke, okay. Sebelum dimulai, saya pengen tanya-tanya sedikit nih. Kan pengalaman Kak Kintara banyak banget tuh ya. Saya juga sempat ngelihat di LinkedIn juga, panjang lebar gitu ya. Boleh dong Kak diceritain, itu tuh ngapain aja sih gitu? Apa 24/7 tuh ngedesain terus, ngedesain gitu? Atau gimana? Itu tuh sebenarnya aku emang kayak dari awal masuk kuliah itu aku emang suka ikut kepanitiaan sana sini gitu karena pengen nyobain. Udah gitu pas masih jadi maba tuh kayak norak gitu sama lingkungan kuliah, terus kayak pengen nyobain ini semua ini itu. Terus karena udah kayak gitu dari awal, terus jadi kebiasaan aja sampai sini, apa-apa aku ikutin gitu. Terus enggak 24/7 banget ngedesain. Kayak sering ada proses brainstormingnya juga bareng teman-teman gitu. Terus setelah meeting suka sambil ngegosip gitu kan biasanya. Benar-benar. Iya, abis itu aku emang kayak passionnya di situ juga. Jadi aku ngejalanin ini semua tuh enjoy aja dan lebih enjoy buat dapet experience gitu daripada kayak merasa ini sebagai beban gitu. Jadi kayaknya itu kenapa aku bisa ngambil yang banyak gitu. I see. Jadi karena emang passionnya gitu ya, makanya pengalamannya banyak banget dan itu kayak enjoy aja ngerjainnya gitu nggak sih Kak? Iya. Oke, kalau gitu sebenarnya nih bukan teman-teman aja yang udah nggak sabar, tapi saya juga udah nggak sabar dan penasaran banget. Kayaknya kalau dilihat-lihat Kak Kintara ini juga udah nggak sabar deh. Oh ya, diingatkan untuk teman-teman yang ingin bertanya nanti bisa langsung drop pertanyaannya di kolom Q&A ya, dan nanti pertanyaannya akan dijawab saat sesi tanya jawab. Oke, kalau gitu langsung aja kepada Kak Kintara dipersilakan. Ini udah terlihat belum ya? Di aku masih loading. Oke, udah kelihatan. Kali ini. Kalau aku pindah layar gini, tetap terlihat ya? Ini blank gitu, hitam.
Ini hitam juga ya? Enggak, ini udah kelihatan kok. Oke. Jadi selamat siang semuanya. Aku hari ini mau menjelaskan sedikit tentang graphic design and digital art workshop. Jadi perkenalan dikit, seperti yang tadi udah dikasih tahu, aku Kintara Takia, sekarang mahasiswa di ITB, jurusan Desain Komunikasi Visual, angkatan 2019. Nah, jadi untuk membuat suatu desain itu, ada yang namanya unsur-unsur dari desain grafis. Unsur desain grafis itu ada titik, garis, bidang, tipografi, warna, dan ruang. Nah, dari sekian unsur-unsur ini, yang sekarang ingin aku jelaskan itu adalah warna. Colors, colors, colors. Nah, jadi warna itu dibagi menjadi tiga. Secara garis besarnya, warna itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada primary. Primary itu warna merah, biru, dan kuning. Lalu ada secondary, sekunder. Itu adalah gabungan dari warna-warna primer, seperti misalnya merah sama kuning, dia melahirkan warna orange, lalu merah dan biru menghasilkan warna ungu, terus biru sama kuning menghasilkan warna hijau. Itu namanya warna-warna sekunder. Nah, terus setelah warna sekunder itu, kalau digabungin lagi, dia menghasilkan warna lagi, namanya warna tersier. Bisa dilihat warna-warna tersier ini warna-warna yang udah beda banget dari warna-warna primer nih. Ada banyak nih warna-warna tersier. Nah, itu untuk basicnya banget, warna itu dibagi menjadi tiga, itu. Oke. Terus selanjutnya ada temperatur warna. Jadi, dari warna-warna yang tadi udah terpisah-pisah menyebar gitu, dibagi menjadi dua, yaitu ada warna yang dingin, cool, sama hangat, yang warm. Warna-warna yang dingin itu tuh warna-warna yang memberi kesan kalau suasananya itu tuh dingin gitu. Jadi gelap, malam gitu. Itu tuh kita pakai warna-warna yang, karena nggak mungkin gitu kalau misalnya malam tiba-tiba ada warna kayak sinar cahaya dari matahari gitu kan. Kayak mungkin ada dari penerangan artificial gitu, tapi kayak nggak mungkin di malam hari bakal ada warna-warna sinar matahari begitu. Jadi temperatur warna ini dibagi menjadi dua, warna-warna dingin dan warna-warna hangat. Warna dingin tuh kayak warna hijau, warna biru, warna ungu. Lalu warna hangat itu ada warna kuning, orange, merah, dan violet, pink gitu. Nah, aplikasinya dalam ilustrasi ini bisa dilihat di sini. Ini aku ngambil gambar dari salah satu ilustrator favorit aku di Instagram, namanya Luxia Illustrations. Dia ini gambarnya memiliki ciri khas yang aku suka banget, dan dia art style-nya itu sangat amat kelihatan gitu kalau ini tuh dia yang gambar. Nah, ini tuh aplikasi penggunaan temperatur warna yang ini, jika diaplikasikan ke sebuah ilustrasi ini, bakal terlihat ini dominannya itu warna yang digunakan adalah warna-warna warm, warna-warna hangat. Di sini jarang banget ditemukan warna-warna yang gelap, yang menunjukkan kalau suasananya itu dingin. Nah, ini walaupun ada warna hijau dan warna biru, tapi tetap didominasi dengan warna-warna yang membuat sekitarnya tuh kayak hangat gitu. Jadi apa suasana yang kita dapat kalau ngelihat ilustrasi tersebut ini, itu tuh vibes-nya warm. Sedangkan kalau misalnya di ilustrasi yang seperti ini, itu kita bisa banget dapetin vibes dingin, malam gitu, karena hanya karena penggunaan warna yang dominasinya itu
warna-warna cold. Jadi bisa dilihat beda banget warnanya di sini sama yang ini. Jadi vibes yang didapatkan tuh juga beda banget. Sedangkan kalau misalnya kita tukar warnanya, kalau misalnya kita menggunakan warna-warna warm di ilustrasi yang malam, itu malah jadi kelihatannya kayak kayak nggak make sense gitu. Kecuali ada lagi, ini namanya mix, di mix jadi warna warna warm dan yang cold, warna yang dingin dan yang hangat itu di mix dalam ilustrasi dan jadi seperti ini. Jadi ini tuh ada dalam satu ilustrasi itu, dia misalnya ingin menunjukkan yang malam, suasana malam, namun ada bagian yang hangatnya juga, yang pusat cahayanya itu di mana, yang titik fokusnya yang akan kita lihat itu di mana. Itu dia menggunakan warna yang berbeda, warna-warna warm. Itu bisa juga dilakukan dalam sebuah ilustrasi. Nah, penggunaan warna ini juga bisa terlihat dalam jika kita ingin membuat suasana yang berbeda dengan nih, misalkan di foto pertama bisa dilihat suasananya mendung, sedangkan di foto kedua sudah rada nggak mendung. Lalu misalnya dengan ditambahkan warna-warna, kebanyakan warna dominan biru, kita bisa berasumsi kalau orang itu lagi di bawah laut gitu. Padahal semuanya tuh fotonya sama, tapi karena hanya karena ditambahkan warna aja, itu udah bisa memberi dampak yang sangat amat beda gitu untuk kita nangkepnya gimana. Ini orang lagi di mana? Suasananya lagi kayak gimana? Itu udah beda banget hanya karena warna yang diberikan. Nah, yang di bawah ini ada, itu lagi siang hari dan suasananya cerah banget gitu. Lalu yang sampingnya ini suasana senja, dan yang terakhir ini adalah suasana malam. Ini semua padahal fotonya sama, tapi hanya karena penggunaan warnanya yang berbeda, itu udah bisa berdampak banget. Lalu ada juga warna-warna netral. Warna netral ini bisa digabungkan ke semua warna. Jadi kayak mau disandingkan dengan warna apa aja, dia bisa masuk. Gak kayak misalnya warna kuning disandingkan dengan warna yang sangat amat kontras sama dia, lalu misalnya misalnya merah dan hijau gitu, itu kan jadi kayak bisa pusing kita kan ngeliatnya. Tapi kalau warna-warna netral ini dia dimasukin kemana aja dia bisa masuk. Nah, di sini ada hue, saturation, dan value. Hue, saturation, dan value ini, jadi hue itu adalah apa yang biasanya kita sebut sebagai warna dalam sehari-hari. Ya, intinya hue itu warna. Nah, kalau untuk lukis itu, istilah hue itu artinya kombinasi dari warna-warna dasar. Terus, kalau untuk fotografer itu biasanya membayangkan hue itu sebagai satu warna tertentu. Intinya hue itu warna. Kalau misalnya saturation itu menunjukkan intensitas dari hue. Jadi warna-warna dasar yang terang adalah warna-warna dengan saturasi tinggi. Sementara warna-warna pastel itu saturasinya rendah. Kalau misalnya monokrom atau hitam putih itu, seluruhnya itu dia nggak punya saturasi. Saturasinya nol. Karena dia nggak punya intensitas warna di dalamnya. Lalu yang terakhir ini adalah value. Value ini tuh juga bisa dibilang sebagai brightness, lightness, darkness gitu. Karena value ini, suka dibilang tone juga. Jadi dia ini tuh berhubungan dengan tajam atau tidaknya sebuah warna atau tingkat hitam maupun putih pada skala warna. Jadi warna ini, kalau misalnya value-nya rendah, berarti dia lebih dekat dengan hitam. Sementara kalau misalnya value-nya tinggi, berarti dia lebih dekat dengan putih. Kalau misalnya untuk fotografer, istilah value rendah dan tinggi ini tuh mendefinisikan
key dari sebuah foto. Jadi ada foto-foto yang high key, itu mengandung lebih banyak warna terang, sementara foto-foto yang low key itu cenderung tinggi di bagian gelap. Nah, tapi kita selain mementingkan, kita mementingkan ketiga ini, lalu kita juga memperhatikan warna pada objek-objek di sekitar kita. Soalnya ada titik kewajaran pada keduanya. Jadi, kalau misalnya saturation-nya kedikitan atau lightness-nya kebesaran, itu bisa bisa tidak menimbulkan harmoni atau keselarasan, kesatuan. Itu jadi rusak karena ketidakseimbangan antara hue, saturation, dan value ini. Nah, lalu yang berikutnya adalah color theory. Color theory ini, aku mau menjelaskan, jadi ada monochromatic, analogous, complementary, split complementary, triad, dan tetradic. Nah, jadi ini kita menggunakan roda warna sebagai guide-nya, sebagai guide untuk color theory. Jadi di color theory ini, kalau monokromatik itu, kita ngambil satu warna aja. Benar-benar satu warna. Kalau misalnya yang keduanya ini ada analogous, ini kita mengambil warna yang berdekatan. Di roda warna ini, warna-warna yang berdekatan. Lalu complementary ini, kita mengambil warna yang kita mengambil skema warna yang berlawanan pada roda warna. Misalnya di sini contohnya kuning dan ungu. Itu dia sangat amat berlawanan. Jadi kalau misalnya digabungkan, dia itu bisa menimbulkan kontras. Jadi kontrasnya ini sangat tinggi. Nah, lalu ada split complementary. Split complementary itu dasarnya sama aja sama complementary. Dia warna yang kontras dan yang saling berseberangan di roda warna, namun dia dibagi menjadi dua. Lalu ada triad. Triad juga dia, kalau dia kita mengambil tiga warna, menggunakan tiga warna yang disebar secara merata di seluruh roda warna. Nah, warna-warna ini kemungkinan nggak cerah, tapi skemanya bisa mempertahankan kontras yang tinggi. Karena ketiga warna ini disebarnya tuh secara merata gitu di roda warna. Kalau misalnya tetradic ini konsepnya sama seperti triad, tapi dia bedanya mengambil empat warna. Nah, karena kalau misalnya aku ngomongin color theory doang itu mungkin kurang kebayang, jadi di sini ada beberapa contoh penggunaan dari color theory. Dari untuk logo. Nah, jadi ini yang pertama yang aku bilang tadi, monochromatic itu dia hanya menggunakan satu warna. Lalu yang kedua, analogous itu dia menggunakan warna-warna yang berdekatan di roda warna. Yang ketiga itu complementary, dia menggunakan warna yang berseberangan di roda warna, jadinya warnanya kontras banget jika digabungkan. Nah, ini sisanya kita bisa lihat triad, split complementary, lalu tetradic. Di sini juga di contohnya ada warna-warna yang seperti monokrom, tapi dia hanya memainkan saturation, hue, dan value. Lalu di sini ada juga yang black and white, seperti itu. Nah, kenapa warna itu penting? Kenapa kayak kita harus peduli banget sih warna? Padahal warna kan kelihatannya kayak sepele. Padahal enggak. Jadi kenapa kita harus
kenapa kita harus peduli banget nih sama warna? Jawabannya itu ada dua kata, yaitu adalah branding dan marketing. Warna itu tuh sangat penting buat yang namanya branding dan marketing. Karena dengan basic knowledge, dengan pengetahuan kita tentang warna itu, tentang teori warna, itu kita bisa mempersiapkan buat bikin branding suatu suatu perusahaan atau suatu logo atau membuat suatu brand yang efektif gitu dengan penggunaan warna-warnanya. Kayak logonya harus pakai warna apa atau emosi apa yang mau kita keluarkan di logo ini. Emosi apa yang mau kita dapetin dari klien kita, dari audiens kita, dari customer kita. Karena di setiap warna itu ada psikologinya. Nah, kalau misalnya kita nggak peduliin warna, nah ini nih seperti branding-branding, ya ini seperti branding-branding yang udah ada warna signature-nya gitu. Kayak kalau misalnya kita lihat oranye, kita langsung kepikiran Shopee. Hijau, langsung kepikiran Gojek, gitu-gitu. Jadi mereka ini berhasil dalam membuat branding hanya dengan satu warna doang. Kalau misalnya kita lihat di sini ada tiga contoh web design. Nah, dia ini warnanya, setiap web ini dominasi warnanya beda-beda. Yang pertama ada yang warna biru, yang kedua ada warna coklat, dan yang ketiga ada warna kuning. Tapi mereka ini sebenarnya bekerja di bidangnya itu tuh sama, bidangnya itu dia law firm. Nah, ini kan udah ada side by side comparison-nya, perbandingan langsung di antara ketiga law firm ini. Nah, kita bisa melihat ini itu menggunakan yang monokrom dan analogous di color theory. Ini yang pertama ini yang warna biru itu biasanya disambungkannya itu dengan dependability atau dapat diandalkan. Kalau misalnya coklat ini dengan ketegasan dan kuning dengan kemampuan, keceriaan. Jadi di antara ketiga law firm ini, walaupun mereka bekerja di bidang yang sama, tapi mereka tuh brandingnya beda-beda. Itu semua bisa dilakukan dengan penggunaan warnanya. Nah, ini kalau misalnya kita nggak mementingkan warna, kalau misalnya kita nggak peduli, kalau misalnya kita, yaudahlah, langsung aja desain mah, gitu-gitu aja naruh warna. Nah, ini bakalan kayak gini, bakalan sakit kalau misalnya sakit mata kita kalau ngelihat web kayak gini. Kayak, aduh, bikin sakit mata banget nih warna, di mana-mana ngejreng semua, ada juga yang, ini background-nya gambar air, habis itu warnanya kayak jadi gak kelihatan. Yang di sini dia langsung naro-naro aja nih semua warna tanpa mementingkan esensinya, estetikanya gitu. Nah, lalu yang berikutnya aku mau jelaskan adalah simbolisme warna. Jadi setiap warna itu memiliki arti yang berbeda-beda dan sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing untuk menginterpretasikan suatu warna itu sebagai apa. Karena untuk preference masing-masing orang itu emang beda-beda. Lalu emang setiap warna ini tuh dia menyimbolkan sesuatu, ada psikologi warnanya. Yang pertama adalah warna merah. Nah, warna merah ini keywords-nya adalah energy, passion, and danger. Kalau misalnya di sini kita bisa lihat ini ada packaging pengaplikasian warna merah dan hitam. Ini kan dia energy drink, dia memberi energi. Nah, yaitu warna merah dan hitam itu di sini masih kesan masculine sama powerful. Jadi
karena merah itu diasosiasikan dengan heat, dengan energi dan passion dan love. Kita itu ngelihat warna merah kalau kita lagi marah. Terus merah itu juga warna darah, warna kekuatan, warna danger. Jadi kita ngelihat warna merah tuh sebagai warna yang powerful atau warna yang kuat gitu di suatu branding. Kalau misalnya di truk pemadam kebakaran juga itu warnanya warna merah, lalu lambang stop juga warna merah gitu. Jadi warna merah tuh bisa diasosiasikan dengan masculine dan powerful. Nah, untuk di packaging ini, warna merah ini sangat cocok karena si produknya ini tuh memberi energi. Jadi seperti yang tadi dibilang, seperti aku bilang itu, jadi kalau misalnya untuk menentukan branding, menentukan produk mau pakai warna apa, itu warna tuh bermain peran yang sangat penting. Lalu warna berikutnya adalah warna orange. Nah, warna orange ini diasosiasikannya dengan creativity, youth, sama enthusiasm. Warna orange ini sebenarnya adalah warna sekunder ya, dia nggak ada di warna primer. Orange itu kombinasi dari warna merah yang hangat gitu, dan juga playfulness sama keceriaan dari warna kuning. Jadi warna orange itu gabungan dari kedua warna itu. Nah, warna orange ini bisa menarik perhatian, nggak seserem warna merah gitu yang sampai untuk warning signs, untuk di simbol-simbol di lalu lintas gitu. Tapi warna orange ini tuh bisa memberi energi untuk kayak semangat gitu. Jadi kita jadi semangat kalau ngelihat warna orange ini. Terus juga orange ini sering dipakai untuk visualisasi vitamin C, untuk kayak kebugaran dan kesenangan, vibrant gitu-gitu. Nah, makanya di sini Fanta untuk melambangkan kesegaran ya, dia menggunakan warna orange, dan Nickelodeon juga untuk menggambarkan creativity sama youth-nya itu dia menggunakan warna orange di sini. Lalu untuk berikutnya ini kuning. Kuning itu melambangkan happiness, hope, sama spontaneity. Jadi karena kuning ini adalah warna matahari, warna smiley face, emoji yang kita pakai, warna bunga matahari. Jadi warna kuning itu sering diasosiasikan dengan warna yang penuh sama positivity gitu. Warna kuning ini juga warna lain yang ngambil perhatian kita gitu, selain warna merah. Dan ini digunakan juga seringnya di packaging makanan dan di fast food gitu-gitu, karena dia bisa ngambil perhatian kita. Terus kayak kalau misalnya kita ngelihat dari jauh, kita misalnya ke supermarket terus melihat sesuatu yang warna kuning itu, tanpa sadar kita kayak langsung ke attract ke hal tersebut gitu. Jadinya warna kuning ini suka dipakai untuk fast food, untuk packaging makanan-makanan ringan, itu karena psikologinya seperti itu. Nah, tapi walaupun kuning ini bisa diartikan sebagai warna-warna yang fun, yang positif gitu-gitu, tapi juga dengan shade yang berbeda. Seperti kalau kita mainin hue-nya sama value-nya si warna kuning ini, kita misalnya dapat warna kuning yang gelap, itu artinya bisa beda juga. Kalau misalnya kuning yang neon, itu bisa artinya artificial. Kalau misalnya kuningnya yang pale, yang
sangat amat saturasinya dikit itu bisa juga untuk natural. Jadi kuning ini dia banyak artiannya, tapi dia lebih sering dipakai buat fast food gitu-gitu karena menunjukkan, maaf ya, karena dia menunjukkan happiness, hopes, contentity. Nah, lalu yang berikutnya adalah green. Green ini melambangkan nature, growth, harmony, wealth, sama stability. Tapi yang paling sering kita kunjungi green ini tuh disambunginnya sama nature. Karena emang kalau misalnya kita lihat nature itu, kebanyakan juga warna hijau gitu. Kayak semua tumbuhan itu warnanya hijau gitu kan. Green itu tuh, dia itu kayak kalau misalnya kita ngomong, ya udah lanjut aja, itu kita bisa pakai kata-kata kayak, wah udah lampu hijau nih gitu kan. Jadi green, jadi warna hijau itu tuh bisa disambungin dengan artian go gitu, go ahead gitu. Nah, green ini juga sering banget dipakai, juga sering dipakai untuk company-company yang youthful, yang zaman sekarang banget, seperti Spotify, Starbucks, kayak gitu, selain digunakan untuk nature. Nah, lalu yang berikutnya adalah biru. Kalau biru ini called trust sama intelligence, biasanya dipakai untuk warna-warna di perusahaan yang melambangkan kayak kecerdasan dan ketanggungjawaban gitu. Karena biru itu tuh memberi kesan yang adem, yang relaxing, yang tenang. Tapi beda lagi kalau misalnya birunya biru muda, kayak light baby blue, itu bisa artiannya peaceful. Kalau misalnya dark blue itu bisa menggambarkan kedalaman dan power gitu. Nah, tapi warna biru ini tuh sering banget dipakai untuk perusahaan yang seperti kayak institusi keuangan, terus lembaga-lembaga, perusahaan, itu sering dipakai karena dia warna biru ini melambangkan kepercayaan itu. Seperti perusahaan IT atau teknologi yang menggunakan warna biru itu kayak Microsoft, Dell, Intel, lalu ada institusi keuangan juga kayak American Express, Visa, PayPal. Terus biru juga diasosiasikan dengan keprofesionalisme seperti networking, LinkedIn gitu. Nah, karena biru juga memberi kesan kepercayaan gitu dan kecerdasan, itu warna biru sering dipakai juga di logo-logo sosial media seperti Facebook, terus juga Twitter. Dan sebenarnya fun fact, foundernya Facebook itu, Mark Zuckerberg itu, dia colorblind untuk warna merah dan hijau. Jadi dia menggunakan warna biru karena warna biru itu warna yang paling jelas yang dia lihat. Nah, berikutnya adalah purple. Jadi warna ungu ini melambangkan luxury, mystery, sama spirituality. Nah, warna ungu ini kalau buat aku pribadi warna yang sangat amat menarik buat aku, karena warna ungu ini tuh dia ada di tengah-tengah antara warna warm sama warna cool yang tadi aku jelasin, yang di temperatur warna. Jadi dia tuh bisa fleksibel gitu, dia bisa mengasih kesan yang hangat tapi juga bisa dingin. Terus dia juga mengombinasikan passion sama energi, karena passionnya red gitu. Passion kan ungu itu gabungan dari warna merah dan warna biru kan. Warna merah itu tuh kayak passion, power. Sedangkan warna biru itu tuh ketenangan gitu. Nah, ini digabungin jadinya di warna ungu. Ini menurut aku warna ungu ini warna yang sangat amat menarik. Nah, warna ungu juga suka diasosiasikan dengan royalty, dengan luxury, hal-hal yang mewah, prestigious gitu. Karena dari sejarahnya itu, warna ungu itu warna yang mahal, yang kayak zaman dulu tuh orang-orang kaya doang yang bisa
ngebeli warna ungu gitu, ngebeli kayak pakaian atau kain-kain warna ungu. Bahkan dulu Queen Elizabeth I itu pernah melarang orang-orang di luar keluarga kerajaan untuk pakai warna ungu. Jadi sampai sekarang si warna ungu ini masih melambangkan kemewahan gitu. Karena dia emang dari sejarahnya udah kayak gitu. Terus juga warna ungu ini bisa diasosiasikan dengan religion sama spirituality. Kalau misalnya untuk branding yang luxurious, yang royal connections itu, kita menggunakan warna ungu digabungin dengan warna gold gitu juga bisa jadi kayak mistik gitu. Nah, warna berikutnya ingin aku jelaskan adalah warna pink. Nah, kalau di sini pink itu udah sangat amat obvious, sangat amat jelas. Pink itu diasosiasikannya dengan femininity, playfulness, sama romance. Karena emang dari kecil aja kayak orang-orang tuh udah stereotipnya pink for girls, blue for men, blue for boys gitu kan. Nah, jadi warna pink ini tuh kayak diasosiasikannya dengan cotton candy, cewek-cewek, bubblegum, gitu-gitu. Nah, tapi warna pink dan warna coklat itu dia yang paling jarang ditemukan di logo-logo perusahaan. Perusahaan tipikal banget yang emang udah terasosiasikan dengan warna pink itu tuh kayak Barbie, Cosmopolitan. Di sini contohnya ada Baskin Robbins. Baskin Robbins tuh sangat amat menggunakan warna pink untuk brandingnya dia. Terus juga perusahaan yang biasanya menggunakan warna pink ini tuh perusahaan seperti EO Wedding gitu. Pokoknya penggunaan warna pink ini dia singkatnya kita ngasih tahu ke customer kita kalau brand kita itu buat cewek. Rata-rata kayak gitu. Dan target marketnya emang untuk cewek. Jadinya kita menggunakan warna pink. Itu stereotype dan biasanya kayak gitu. Tapi untuk beberapa perusahaan itu nggak menggunakan mentah-mentah langsung warna pink karena ini brandnya buat cewek. Karena warna-warna lain juga sebenarnya bisa juga digunakan untuk menunjukkan kalau ini buat cewek. Tapi kalau misalnya warna pink, dia kayak udah ada stereotype sendiri. Gitu. Lalu berikutnya yang ingin aku jelaskan ini warna hitam. Warna hitam ini, dia melambangkan power, elegance, dan sophistication. Karena warna hitam ini, warna yang sangat, yang kayak bisa masuk mana-mana. Dia itu sering banget dipakai, warna hitam itu tuh warna yang paling, yang hampir setiap graphic design itu ada warna hitam. Karena dia juga termasuk warna netral. Nah, tapi kalau misalnya untuk branding dan marketing, warna hitam ini diasosiasikannya dengan exclusive, power, elegance, karena warna hitam itu warna yang tegas, yang bold, powerful, terus agak sedikit misterius. Dia ada misteri-misterinya gitu. Makanya sering juga dipakai untuk high-end brands gitu di modern, di hari modern, zaman modern ini. Nah, tapi tergantung juga desainnya, konteks desainnya, karena warna hitam ini bisa dipakai buat kesan dia nggak bisa di-approach, nggak bisa digapai, gitu. Makanya banyak brand seperti Chanel, Dior, luxury brands, gitu-gitu, high-end, dia pakai warna logonya tuh udah black and white aja, gitu. Karena dia pengen menunjukkan dia itu mahal, elegan, dia punya power, seperti itu. Jadi dia tuh kayak ingin menunjukkan brand-brand ini tuh intimidating dan susah untuk di approach. Nah, kalau misalnya warna hitam ini mau dikasih luxury, juga bisa digabungin dengan warna
warna emas, warna silver, kayak gitu. Karena dengan warna hitam dengan digabungin dengan warna gold atau hitam dengan silver itu gak bakal jelek jadinya, karena itu kayak udah dari sananya akan selalu menimbulkan sense luxurious gitu. Terus juga warna hitam ini tuh bisa dipakai buat dengan warna-warna yang bright, dengan warna-warna yang kontras, itu akan menimbulkan sense yang powerful juga. Kayak misalnya yang tadi pertama digabungin dengan warna merah, dia jadi lebih impactful sama thrilling gitu kan. Lalu warna yang terakhir yang aku pengen jelasin ini adalah warna putih. Warna putih ini dia melambangkan simplicity dan minimalism. Nah, kalau misalnya warna putih ini tuh dia kayak gak ada warna apa-apa. Jadi dia tuh kayak masih pure, masih suci gitu. Tapi kalau misalnya untuk desain dan branding, warna putih ini memberi kesan yang sangat clean, simple, modern, estetikanya tinggi gitu. Makanya untuk brand yang sering banget untuk advertisingnya, untuk iklan-iklannya pakai dominan warna putih itu kayak Apple gitu, semuanya kayak minimalism, simple, clean. Makanya brandingnya Apple itu recording in progress kelihatannya mahal gitu kan, karena dia di hampir setiap iklannya dia itu cuma warna putih doang, terus lalu ada produknya dan ada tagline-nya. Jadi itu salah satu contoh pengaplikasian warna putih di ads. Terus juga selain Apple, kayak brand-brand high-end seperti Marc Jacobs, itu juga dia suka naruh hanya warna putih. Lalu ada